Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan update harga kulkas side by set 2 pintu dan 4 pintu semua merek terbaru di bulan Juli tahun 2024. Untuk lokasi saya syuting pastinya berada di Transmart Yasmin Bogor. Oke, sebelum ke videonya, alangkah baiknya teman-teman untuk like video ini dan subscribe tentunya, biar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Dan semoga bermanfaat. Dan untuk yang pertama di sini ada dari brand Electrolux, ini yang 2 pintu. Ini untuk kapasitasnya 540 liter. Untuk tipenya SBS ESE 5401 ABID. Ini untuk power inputnya 100 watt. Fiturnya twist dan ice, defrost button, metal steel door dan rack, dan vertical shield. Untuk teknologinya inverter, harganya 11.199.000. Dan ini untuk garansi kompresornya. Dan untuk model dalamnya seperti ini. Ini untuk sebelah kiri bagian freezernya dan kanan bagian chillernya atau pendinginnya. Dan lanjut di sebelahnya, ini ada dari brand Polytron. Ini yang 4 pintu untuk tipenya REF PRS 560. Ini untuk kapasitasnya 550 liter. Power inputnya 100 watt. Fiturnya twist dan ice, defrost button, tempered glass door dan rack, dan vertical door shield. Untuk teknologinya inverter, harganya 11 juta rupiah. Ini untuk harga dan spesifikasi lengkapnya. Dan untuk model dalamnya seperti ini. Ini bawah freezernya dan atas chiller roomnya. Dan lanjut di sebelahnya ada dari brand Sharp. Ini sama, masih yang 4 pintu. Ini untuk tipenya Sharp SJ-IF85PGGB. Ini untuk kapasitasnya 525 liter. Power inputnya 100 watt. Fiturnya twist dan ice, defrost button, metal steel door dan rack, dan vertical door shield. Untuk teknologinya inverter, untuk harganya 18.249.000. Dan ini untuk garansinya. Dan untuk model dalamnya seperti ini. Dan lanjut di sebelah sini ada dari brand Sharp. Ini yang 2 pintu. Ini untuk tipenya Sharp SJ-IS70PM-ADS. Ini untuk kapasitasnya 630 liter. Untuk power inputnya 100 watt. Untuk fiturnya plasma cluster, LED lampu indikator, LED touch control panel, dan plasma cluster ion. Teknologinya inverter teknologi. Ini untuk garansinya 10 tahun. Harganya 17.149.000. Dan ini untuk harga dan spesifikasi lengkapnya. Dan untuk model dalamnya seperti ini. Dan lanjut di sebelahnya, ini dari brand Samsung, yang 2 pintu. Untuk tipenya RS52B3000M9. Ini untuk kapasitasnya 516 liter.
power inputnya 100 watt, fiturnya twist dan ice, defrost button, metal steel door dan rack, dan perfect dual slot. Untuk teknologinya inverter, harganya Rp11.099.000. Ini untuk garansinya. Dan untuk model dalamnya seperti ini. Ini bagian kiri bagian freezernya dan kanan bagian chiller roomnya. Untuk modelnya seperti ini. Lanjut di sebelahnya, masih dari brand Samsung. Ini untuk tipenya RS62R5041B4. Ini untuk kapasitasnya 700 liter, power inputnya 100 watt, fiturnya twist dan ice, defrost button, metal steel door dan rack, dan perfect dual slot. Teknologinya inverter, harganya Rp15.999.000. Dan untuk garansinya 20 tahun. Dan untuk model dalamnya seperti ini. Dan lanjut di sebelahnya ada dari brand Panasonic. Ini untuk tipenya NR SC631BWSD. Ini untuk kapasitasnya 592 liter, power inputnya 100 watt, fiturnya twist dan ice, defrost button, metal steel door dan rack, dan perfect dual slot. Teknologinya inverter, harganya Rp11.999.000. Ini untuk harga dan spesifikasi lengkapnya. Dan untuk model dalamnya seperti ini. Dan lanjut di sebelahnya ada dari brand Polytron. Ini untuk tipenya PRS460B. Ini untuk kapasitasnya 436 liter. Untuk power inputnya 120 watt, fiturnya electronic temperature, tropical cooling, ultra silent, dan teknologinya inverter. Harganya Rp7.999.000. Ini untuk harga dan spesifikasi lengkapnya. Dan untuk model dalamnya seperti ini. Dan lanjut di sebelahnya ada dari Philips Hisense. Ini untuk tipenya Hisense RS660N41GN. Ini untuk kapasitasnya 468 liter, power inputnya 100 watt, fiturnya twist dan ice, defrost button, metal steel door dan rack, dan perfect dual slot. Teknologinya inverter, harganya Rp9.579.000. Dan untuk model dalamnya seperti ini. Ini bagian kiri bagian freezernya, kanan bagian chiller roomnya. Dan lanjut di sebelahnya ada dari brand LG. Ini yang dua pintu ya, bukan empat pintu. Ini untuk tipenya LG GCB257SQZL. Ini untuk kapasitasnya 647 liter,
Untuk power inputnya 170 watt, fiturnya door cooling, linear cooling, metal black seal. Teknologinya smart inverter kompresor. Ini untuk garansi kompresornya 10 tahun. Harganya Rp18.499.000. Dan untuk model dalamnya seperti ini. Ini bagian kiri bagian freezernya dan kanan bagian chiller roomnya. Dan lanjut di sebelahnya ada dari brand LG. Ini untuk kapasitasnya 509 liter. Untuk tipenya LG Gizi FB57PQAM. Ini untuk kapasitasnya 509 liter. Power inputnya 100 watt, fiturnya smart inverter kompresor. Plat metal door dan rack, perfect door shelf, teknologinya Deofresh dan fresh cooling. Untuk harganya Rp12.649.000. Dan untuk model dalamnya seperti ini. Bagian kiri bagian freezernya dan untuk kanan bagian chiller roomnya. Dan mungkin itu saja review singkat dari kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.